Tapi setelah saya sebutin, saya kaget Bapak Ibu, ternyata hasil yang didapatkan daripada multilateral marketing jauh lebih dasar daripada usaha kami di perbankan Bapak Ibu. Di mana dulunya Bapak Ibu, dulunya kami selalu bermasalah dengan tidak cukup modal. Kami selalu bermasalah dengan risiko-risiko yang kami hadapi di usaha kami. Tapi ternyata setelah berhasil di Kelly, ya ternyata tidak ada kekhawatiran. Karena bangun usaha di konvensional itu kita harus pakai uang sendiri. Tapi kalau kita bangun usaha di multilevel marketing ini, kita pakai uangnya orang lain, uang PT Kelly Internasional. Dan satu hal yang menarik di bisnis ini, ya semua keberhasilan yang kami nikmati ini bukan karena pintarnya kami, karena dulu kami tidak punya pengalaman dalam multilevel marketing, tapi kami punya pembimbing yang dasar Royal Kerana Basar Bapak Haji Erwin, tepuk tangan buat beliau. Selalu mendorong saya, ya, dan yang mendorong saya untuk masuk di multilevel marketing ini adalah Kron Ambassador Bapak Sudir Darmo, tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Beliau yang nantinya Bapak Ibu akan bercerita, karena saya ingat dulu semasa awal saya jalankan bisnis ini, saya sering mendapatkan motivasi demi motivasi dari beliau. Beliau orang yang tidak sederhana latar belakangnya. Beliau pengusaha cek yang sudah 18 tahun Sun Plaza, mall terbesar di Sumatera, beliau yang tanganin proyek pertama. Dan ada satu hal yang luar biasa lagi Bapak Ibu, kalau dulu kami usaha kami tidak bisa mengajak orang untuk sukses seperti kami. Tapi pada saat kami di Kelly, kami boleh tularkan, kami boleh ajak semua orang untuk juga bisa berdiri di panggung Bapak Ibu. Karena ada sekali-kali sebuah kehidupan yang lebih baik Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, pilihan yang paling tepat ada di Kelly. Semoga Anda sampai hari ini salam sukses buat Anda semua. Sekian, terima kasih.